ada di bebek Benyil. Menunya ada banyak banget sih. Lucunya ya, dia jual bebek tapi dia ada jual western food juga, kayak carbonara gitu-gitu, Italian food gitu. Ada steak juga, chicken gordon blue dan kawan-kawannya. Tapi kita gak tergiur, kita di daerah wisata juga. Iya, kita tetap stick to the plan. Bebek Benyil, nyam. Kita akan makan di hotel seperti biasa di Amerika. Nyam. Hermano, welcome back with us. I am Dini, I am Jepang. We are Diem Live. Ini lanjutan episode kemarin ya, nih tangannya masih kotor. Lanjut lagi, makan. Ini kita beli bebek Benyil yang tadi. Oh my god, denger gak bunyinya? Bebek Benyil garing. Kayaknya dia garing. Wow, akhirnya muka saya kedetek. Saya manusia. Manusia, ayo yuk kita makan. Nih. Seperti biasa, entah kenapa semua makanan-makanan di sini itu kayaknya enak ya. Dan dia ada sambelnya gitu, sambelnya banyak jenis. Kayak tadi ini ada sambel matah lagi, terus ada sambel yang kayak mercon, ada sambel tomatnya juga. Yang selalu ada tuh sambel matah sama sambel tomatnya gitu. Bukan nasi deh. Saya juga gak kuat nih kalau makan gini, saya harus pakai nasi. Saya pakai sambel ini. Saya pakai sambel merconnya, nyam. Sambel tomat nyam. Mau makannya nasi, ini ada minyak-minyaknya yang diaduk. Sambel tomatnya lebih enak yang tadi yang seafood punya. Sebenarnya sambal matahnya kita kayak barbar gini ya. Ini satu ekor yang ngomong-ngomong. Ini sambal matahnya ya. Lebih enak sambal matah. Setengah-setengah. Nyam. Ini sambal matahnya. Dicampur sama sambal tomatnya. Sambal tomatnya agak pahit ya ini. Ini sambal matanya enak. Wah, gila, lembut banget ini, luarnya garam garam banget. Sambal matanya enak. Oh, ini urap. Ada urap juga. Ini kalau ada si Lihok sama si Dolar nih tulangnya disini makan nih enak. Daging dalamnya lembut banget, luarnya garing banget. Gila ya. Jadi tuh mikir kayak, nampun banyak bengkel kan ada di Jakarta, ngapain makan sini. Ini enak, gila. Terus ya kita makannya di hutan-hutan belantara ini kan. Banyak bengkel ada di Jakarta. Agaknya tebel banget. Padahal kalian kan tahu kan, Jenny itu bukan tipe orang makan bebek loh. Ini bebeknya bersih. Tapi sayang kalau dia bisa bikin sambal matahnya seenak sambal seafood itu. Sambal matah, sambal tomat. Emang di Bali itu makan makanannya yang kayak gini-gini dikasih 3 jenis sambal. Terus habis. Ngomong ini harganya Rp95.000. Anyway, service and tax di Bali itu mahal-mahal ya. Kita kan di daerah wisata. Iya. Kayak kemarin di Sunday Beach Club itu, tau gak? Total service and tax kita hampir 500.000. Dan makanan juga lumayan. Kayak setelah 10% dikenain lagi di atas 10%. Nah, masih gak move on. Cuma kepitingnya tadi, pas dibuka itu, pas dikrek, jusnya, airnya. Ya Tuhan, manis. Bumbunya ngerasa ke dalam ada asin-asin. Nggak paham saya. Enak banget. Soft ya. Udah nih habis begini, perasaan. Makan tadi nggak lapar, udah bilang nggak mau makan malam. Udah lah bikin diam nasi lah, kasihan teman-teman. Nah sekarang jadi lapar, kok kayak gini kurang ya.
Ais tadi belum minum, akhirnya baru minum lagi. Iya, dari makanan pertama loh kita. Dari yang seafood platter itu belum minum sampai sekarang. Berarti membuktikan makan-makanan di sini enak. Bukan itu yang saya mau ngomong. Micinnya nggak banyak. Atau bahkan nggak pakai micin. Sorry ya, kita nggak nge-vlog teman-teman. Sekian video-video singkat kita di Bali. Annyeong, kuliner-kuliner Bali yang jarang orang tahu. Bye.